Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu walaupun tidak secara langsung dengan saya Nyirara Semekar hadir di hadapan kalian semua untuk mengajak kalian mengikuti setiap perjalanan Nyirara Semekar, atau kalian juga bisa memanggil saya Nyi Indah. Saya pada hari ini kembali bertugas berpatroli. Iya benar kan? Berpatroli menyusuri sekitaran padepokan, mencari kejahatan, mencari kebatilan, dan mencegah yang salah. Karena kita ditugaskan untuk menunggu para kesatria kembali membawa kitab primbon agar kita bisa melumpuhkan serba. Dan informasinya yang saya dengar nih, di sekitaran kebun sawit ini sering ini ada anak-anak sekolah masuk ke hutan gini. Wah, main. Yang lebih heran lagi tuh sepasang gitu nih, lagi perempuan gitu. Anak sekolah. Ini nih, jadi bisa juga jadi pelajaran untuk kita semua. Kalau ada suatu kebun yang jauh dari pemukiman warga, sebaiknya sering-sering deh dipatroli. Mana tahu ada orang berbuat jahat atau berbuat maksiat, jadi kita bisa mencegahnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada hari ini, kita bersalawat terlebih dahulu sebelum melanjutkan aktivitas kita. Karena sudah mendapatkan banyak laporan dari warga sekitar tentang perkebunan ini. Ini jaraknya sekitar 5 kilo atau 6 kilometer dari padepokan ya, Master. Kalau begitu kita bersalawat. Mas salawat apa hari ini? Ayo netizen, komen. Robbi holak. Oke. Aku akan undur diri setiap perkataan kalian. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Robbi holak. Doha min nur. Fi ihtiram. Fi ihtiram. Dari hal-hal yang jahat. Kalau begitu para netizen, juga Master, sudah siap untuk melanjutkan patroli kita pada hari ini? Insya Allah. Pokoknya kita nih sekarang jadi kawannya polisi nih. Karena polisi kan jaga keamanan, kita juga polisi dong menjaga keamanan hutan. Kemarin itu juga saya sempat mendatangi pemukiman warga nih atas laporan masyarakat, bahkan laporan dari orang tua saya sendiri. Di kampung saya tuh sering kehilangan hewan-hewan ternak. Hewan? Iya. Ternak. Tapi saya sempat memergoki gitu, tapi alhamdulillah walaupun saya tidak menangkap orangnya. Tapi lembunya tidak sampai diambil. Lembu? Dia nyolong lembu? Iya. Gimana bawanya, diseret-seret aja gitu? Emangnya lembunya enggak bersuara? Dia membawa suntik bius nih. Wow, keren. Malingnya niat banget.
Yang ya masih anak bawah umur gitu. Tapi Master, kenapa orang katanya banyak yang masuk ke sini? Iya, ini jalannya seperti lides gitu ya. Maksudnya kenapa bisa gitu ada orang di sini kan semak sekali begini. Iya, di sini iya menurut informasi dari warga nih. Karena di tempat ini sering dilakukan tempat perzinahan bahkan perjudian gitu. Oh, tapi mereka cari tempatnya kok semak sekali sih? Apanya enggak gatal? Ya, karena mungkin jauh dari permukiman warga nih. Karena dia enggak tahu warga ya? Iya. Bahkan di tempat ini pernah ditemukan sosok mayat gitu. Mayat? Iya. Mayat yang mana? Ada, pernah ada kejadian di sini mayat sosok mayat perempuan bahkan masih anak sekolah lagi. Astagfirullahaladzim. Ini karena terlalu jauh. Oh ya. Terlalu jauh ini. Kenapa nih? Ada yang gerak-gerak. Oh, maksudnya pelepas sawitnya bergerak kena angin mungkin. Bukan. Ada sesuatu gerak kayak dua kepala. Kamu mau lihat sini? Itu orang apa bukan? Ternyata benar kata kamu. Ini. Sabar. Kok sabar? Kok sabar sih Master, saya nggak bisa nih. Kita tidak boleh berburu nih. Ih, tapi kita pastikan dulu itu. Kita belum melihat itu laki atau perempuan, bisa jadi itu. Bisa jadi apa? Dua-dua perempuan atau dua-dua laki-laki? Iya. Tetap saja itu salah, itu tidak boleh. Tinggal dibuka apanya? Ini saya nggak bisa nih ngeliat sini di pantau-pantau terus, pasti nggak bisa, saya ini nggak bisa. Sekarang nggak bisa ngeliat yang kayak gini nih. Nggak bisa dilanjutkan. Hei, kemana nih? Kita kasih hukuman ya. Oh, nyari kesempatan gue itu. Allahu Akbar, astagfirullah. Master, saya tidak suka ini. Tarik Master, saya tidak suka itu. Bagaimana ini? Itu ada cara dalam, tidak mau. Tarik. Allahu Akbar. Master, tarik. Tidak bisa lepas dia. Panak sambut. Pakai celana kamu itu. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Tidak bisa lepas kan? Nah, enggak ada kalian di dalam situ. Nih, bagaimana ini? Itulah penunggunya marah. Tempatnya dikotorin. Susah kan lepasnya? Astagfirullahaladzim. Master, lihat ini. Astagfirullahaladzim, dia tidak memakai pakaian ini. Oh, tidak pakai baju. Ya Allah. Kalau enggak saya buka ini. Lepas, keluar kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu keluar, kalau enggak saya buka ini punya perempuannya. Ya makannya. Kamu keluar. Astagfirullahaladzim. Keluar kamu laki-lakinya, nanti kamu cek ini. Astagfirullahaladzim. Bangun atau saya berbuat kasar padamu. Biar saya menutupi perempuanmu. Bangun. Hei, pakai celana kamu. Pakai celana kamu tuh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ngapain kamu di sini? Ya Allah, kalian ini masih anak kecil, eh. Aku ini pening kalau dengar perempuan-perempuan nih. Mau aja dibawa ke sawitan kayak gini. Dia gak modal. Kok kamu mau aja? Cinta. Kamu bisa makan cinta hidup rumahnya. Kamu jadi laki-laki tuh modal sikit. Loh kok jadi dia yang meringkuk? Memangnya dia yang diperkosa? Izin. Jadi waktu kamu ngelakuinya, kenapa kamu gak malu? Enak-enakmu aja. Kamu kira ngebesarin anak perempuan sampai sebesar ini gak pakai modal?
seenaknya kamu gratisan di bopohan. Ini kayaknya masih bawa umur ini. Iya, masih kecil. Masih anak sekolah kamu, ini. Kamu lihat badanmu nih. Aman. Nah, kan ini masih anak sekolah SMA ini. Allah Akbar. SMP ini pun. Kalau tingkatnya SD, SMP, SMA kan? Ya. Hei, kamu mau kemana? Kamu bikin aja. Bikin aja kamu. Sini, saya beri pelajarannya. Kamu tanggung, Mbak. Tanggung, tanggung. Iya. Sekarang saya mau... kamu mau kemana? Nggak boleh kamu pergi. Tutupi wajahmu, nanti kamu viral nih. Saya tuh masih punya hati biar kamu nggak viral. Kalian ini masih anak kecil. Bisa-bisanya kalian di sini. Saya pun bingung mau ngasih hukumannya kayak mana. Meresah. Hei, kenapa gabung lagi? Astagfirullahaladzim. Aku tuh gak mau nyakit anak kecil, malah anak kecil ini gak tahu diri. Jauh-jauh. Tapi kamu tuh anak kecil. Ya, aku cacilnya yopin kok. Kalau ayo, doa ini. Master ini kayak mana sih itu? Anak kecil mau dikasih hukuman. Mungkin mereka masih tanggung nih, masih kentang, ataupun kita yang kecepatan datang atau gimana nih. Tanggung itu apa, gak ngerti saya. Kalian mungkin gak ngerti, dan aku sudah direstui orang tua. Kata mereka, mereka tidak direstui orang tuanya. Terus kalau kamu gak direstui, kamu tuh kayak gini, ha? Iya, iyalah. Kalau gak direstui kayak gini. Mending aku gak ambil uang nih. Oh, jadi maksudnya tujuan laki-laki itu biar supaya wanita itu hamil gitu nih. Biar mereka bisa menikah gitu. Kamu tuh masih kecil, emang kamu punya duit untuk nikahi dia? Kamu nanti kalau sehari-harinya ini anaknya mau dikasih apa, makan apa? Kamu, saya mau bertindak tegas pun saya bingung, kalian ini masih sama-sama kecil loh. Astagfirullah, untung tadi belum ngapa-ngapain kan? Udah nih. Udah? Belum. Itu buktinya wanita sudah tidak pakai pakaian ini. Tidak. Saya itu mau ngukum pun bingung ini anak kecil. Saya ini bingung kayak mana ngukumnya. Kayak mana nih netizen anak kecil hukumnya mana? Biar viral kamu. Isin loh, Mbak. Ini kayaknya orang ini harus dipisahkan ini. Mbak, isin, Mbak. Mau cuma bedetin, Mbak. Isin, Mbak. Makanya kamu kalau malu, jangan kayak gini kerjaanmu. Saya ini kalau anak kecil gini saya bingung. Kamu saya hajar nanti kamu. Is that? Jangan deket-deket. Kamu jangan deket-deket. Kamu itu anak kecil. Coba perempuannya berdiri. Tingginya seberapa? Ini juga anak kecil. Master, lihatlah. Mereka masih kecil-kecil sekali. Tidak sama saya di bawah tadi. Kalau mau kemana, kamu itu nggak boleh. Saya malu, lepaskan saya, Mbak. Saya nggak mau lepasin kamu. Kalian harus diberi pelajaran. Nih, ini gini aja nih. Jadi laki-lakinya kita buat pingsan dari sini. Perempuan kita bawa ini. Kita terpulang. Oh, jumpa. Ini cewek kumpul. Iya. Cewek-cewek itu untuk dikasihi, bukan untuk dinikmati seperti ini. Kalau kamu menjaganya, kamu nggak akan bawa dia ke tempat hutan kayak gini. Gratisan lagi. Jenengi kami kuas cinta lho. Cinta-cinta. Kau mati. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Bangun kamu. Bangun. Kamu. Allahu Akbar. Gimana ini? Bangun. Itu bukan abangmu. Itu orang jahat. Kayaknya saya harus nikmati. Saya simpatis sih. Allahu Akbar. Kalau dalam hitungan ketiga kamu akan menurut apapun yang saya katakan. 1, 2, 3. Sekarang ikut saya. Siapa namamu? Siapa namamu? Unik. Susanti. Oh, namanya Susanti. Meni. Meni. Oh, Meni. Meni. Kenapa sih kamu mau? Kamu tuh masih kecil. Udah buka aja jari kamu biar kamu viral. Jangan-jangan. Saya mau menjaga privasi orang lain. Kenapa kamu mau dibawa ke sini? Dipaksa. Tapi kata dia tadi enggak ada setuju orang tua. Iya, dia memaksa saya untuk melakukan itu supaya kami bisa menikah, Mbak. Heh, anak kecil. Jangan mikirin enaknya aja. Kalau kamu nikah sama dia, dia itu masih minta duit orang tuanya. Nanti kamu itu anak kamu mau kasih makan apa? Ini pakisan hutan kayak gini. Kau ini masih sekolah kayaknya nih. Kelas berapa kamu? 2 SMP.
Allahu Akbar. Dua SMP kok gila nikah deh. Aku udah ratusan tahun gak nikah-nikah deh. Saya tuh udah gak mau sekolah lagi. Astagfirullah. Ini usianya berapa nih usianya tadi? Kalau 2 SMP usianya berapa tuh? Bisa jadi dia bolak-balik tinggal nih, bisa jadi. Netizen semuanya, ini adalah contoh betapa pentingnya peran orang tua. Walaupun orang tuanya tidak ada, sepatutnya kita sebagai seorang sekitarnya, kita harus menjaga dia. Kamu apa gak sayang sama harga diri kamu seperti itu? Lihat ini, masih segini udah gila nikah. Kamu apalagi serahkan mahkota kamu ke banyak laki-laki itu. Cukup satu laki-laki yang kamu cintai, jangan lebih. Satu dari penampilan kamu ini sepertinya kamu melebihi satu pria yang kamu cintai. Astaga, gak boleh gitu, nanti dia down. Tidak. Dengerin aku. Setelah biar kamu tahu laki-laki juga punya hati. Bukan wanita aja yang punya hati. Dengar. Setelah hari ini kamu akan melupakan rasa kecintaan, terlalu mencintai dan terlalu memberikan semua diam. Memberikan semua bentar yang nih kau mau untuk laki-laki sebelum halal. Saya menghargai dia. Kamu lihat dia. Saking dia cinta sama kamu, dia ingin dia tidak ingin kamu dimiliki orang lain, dia sampai melakukan perjuangan seperti itu. Walaupun itu salah, tapi itu namanya berjuang. Kamu sadar ini bukan perjuangan, tapi kenapa kamu ikut aja? Saya tuh sebenarnya sayang sama anak kecil, tapi itu kamu anak kecil yang salah. Ya saya mau pulang aja. Ya udah saya antar kamu pulang, tapi biar orang tuamu tahu. Biar orang tuamu tahu, biar kau tuh enggak. Sekali nanti laki-lakinya saya bawa ke rumah kamu, biar sekali kalian dinikahkan terus. Yaudah. Jadi kalian tuh enggak berbuat cina lagi. Buat pingsan dulu aja nih. Sambil pingsan, kita siapa yang mengangkat? Nanti kita telepon yang lain biar menjemput kemari. Telepon orang tua. Kalau enggak nih mereka lari nih. Coba periksa di kantongnya ada handphone atau enggak, nanti kita hubungi orang tuanya. Karena kita tidak bisa memberi pelajarannya dengan kasar. Oh, dia tidak bawa handphone nih. Oh ini di plastiknya ada handphone. Kan? Allahu Akbar. Untuk semua netizen, ini adalah salah satu contoh betapa pentingnya peran peduli terhadap anak yang masih di bawah umur. Jadi jadikanlah konten ini sebagai pelajaran bagi kalian semua. Jagalah adik, kakak ataupun saudara-saudara sekitaran kalian agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik seperti ini, pergaulan bebas. Iya. Saya tidak bisa bilang karena ini salah kecil. Satu contoh ini akibat pergaulan bebas ini. Terlalu liar nih jadi seperti ini nih. Pasti orang tuanya ini enggak tahu makan dia. Iya. Keluar empat dari jendela ya kamu ini keluarnya pasti. Saya tahu. Tapi sudahlah, Master. Kalau orang dewasa enak hukumnya. Kalau anak kecil saya takut mentalnya juga terganggu. Iya. Setelah jadi, ini kita bersihkan pikiran mereka biar mereka ini enggak melakukan seperti ini lagi. Iya, tapi ini tetap harus kita beritahu kepada orang iya, tuanya. Iya, nanti laki-laki pun saya bawa juga ke rumah orang tuanya ini. Tapi kita biar juga sekalian dinikahkan orang ini gini. Kita harus juga menjelaskan kepada orang tuanya jangan main pukul kalau sama anak kecil. Hentikan kekerasan terhadap anak agar anakmu tidak terlalu melawanmu. Kalau begitu Master, ayo kita bawa pulang. Ini kita ya, saya akan telepon sadarkan dulu. Dan kita ikat. Saya telepon Master Han, Master Dudung biar kemari untuk membawa mereka. Baiklah kalau begitu. Saya Nyi Roro Sumekar, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.